area KHI. Dan Genexus pula yang akan mengacau-ngacau pemain KHI ketika ini. Team Secret masih lagi mencari dan masuk pemain yang terakhir di dalam compound mereka. Kit akan masuk daripada arah yang lain. Hai, aku takut lah pula. Satu UMP yang baik. Alah, lasik. Dia akan memastikan kill ini. Oh, 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 Kit. Alah, hai. Alah, lasik dah tadi tu. Malangnya. Ya, satu lawan tiga dah masuk. Tonton barang hebat sebenarnya dan 5 mata singkir telah pun ada untuk pasukan KHI. Kalang KHI pula. Ada tim bosku tapi mereka langsung macam tak terkejut. Habislah dia buat konten. Lasik dah tu. Untuk menyelesaikan segala-galanya pada satu lagi bullet. Nampak macam dia tak ada masalah untuk melakukan healing. Aswar akan menjaga di bahagian belakang. Naoki terus saja keluar ke bahagian luar untuk membuat satu force fight supaya apa-apa pun yang terjadi kalau dia dipush oleh pasukan Geekfam, ianya akan ada di perspektif rakan pasukan beliau yang berada di bahagian belakang. Tapi pada waktu ini Damrud, hai, map ni penuh kebala sebab Damrud sedikit berjauhan di bahagian belakang. Psycho lah memasak satu nade. Dia dengar bunyi tapak kaki yang dilakukan oleh Snipes. DBS tak kena. Hampir-hampir terjatuh. Kalau Snipes jatuh tadi, memang GG untuk Geekfam. Ya, benar sekali. Mereka tinggal dua pemain saja. Dan satu lagi lemparan bom tangan daripada Psycho. Tak pernah kawasan harapan Geekfam, Miracle dan juga Snipes saja yang masih lagi berbaki. Eh, ada orang call. Ada orang call. Jangan. Bosku mereka menekan. Dan terus menekan pemain-pemain yang ada di bagian harapan ini. Damrud akan dijatuhkan pula di satu posisi. Halo? Halo? Too soon lagi ke? Apa dia? Too soon lagi ke? Hello? Hello, line tak clear lah bang. Sorry eh, nanti lah saya install internet baru eh, sekejap eh. Line tak clear. Hello? 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 Hello, tak dengar lah. Hello? Ya, ya. Hello? Hello, hello, bye. Hello? Ah, line abang nak tak clear tadi. Hai, mana-mana ni bala. Aduh, sekejap. Yap. Saya kena pergi install internet Lexi sekarang ni supaya internet saya lebih laju. Hai. Selamba je bala. 2-3 player mereka dah pun jatuh tapi Snipes lah berdikesan. Psycho dikacau pula oleh pasukan U2 Alliance. Membuatkan sekarang ini mereka kalau nak pergi ke bahagian hadapan, mereka pun serba keresahan. Sebab itulah kalau kita lihatkan dua orang baki pemain untuk pasukan Boskur tidak terus masuk ke dalam kawasan compound di bawah oleh Miracle pada waktu ini. Tapi Miracle kena berlawan dengan dua orang pemain secara berseorangan. Boskur tahu benda tersebut tapi Miracle hampir-hampir mendapatkan satu. Tak berjaya. Geekfam akan rata tempat ke-15 untuk mereka. Oh, tetapi lihatlah Jimmy juga.